Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rasid Channel, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Rasid Channel akan membongkar sebuah BNB ya, BNB 1600. Keluhannya protek ya, teman-teman ya. BNB ini keluhannya protek ya. Untuk lampu powernya tidak mau hijau ya, kita coba nyalakan dulu ya. Ini kalau amplinya ini bagus, berubah warna hijau ya, sepertinya tidak mau nyambung relaynya teman-teman ya. Yuk kita coba cek. Ya, sepertinya terbakar atau elkonya rusak, enggak ada ya teman-teman ya. Sepertinya baik-baik saja. Ya, buat teman-teman semua, untuk amplifier ini kita harus mengeceknya itu dua bagian teman ya. Pertama itu kita ukur di bagian power amplifiernya. Yang kedua, kita akan coba ukur di bagian relaynya ya, di bagian protector speakernya itu. Apakah dia protek itu masalahnya di bagian protektornya atau memang masalah di bagian amplifiernya ya? Soalnya kalau protektor itu bekerjanya kalau output dari amplifiernya itu mengeluarkan tegangan DC walaupun dia setengah volt saja, untuk protektornya tidak akan menyambung teman-teman ya. Ya, sepertinya sudah pernah diservis, teman ya. Langkah pertama itu, teman semua yang baru belajar di dunia elektronik, yang pertama kita harus ukur dulu tegangannya ya. Sepertinya tegangannya tidak ada masalah, baik-baik saja. Selanjutnya kita akan coba ukur tegangan out di speakernya ya, apakah dia mengeluarkan tegangan DC atau tidak ya. Kita coba lepas, dia punya resistor yang menuju speaker protektornya. Jika kita lepas resistor itu, relaynya itu nyambung, berarti memang masalahnya di bagian power amplifiernya teman-teman ya.
Buat teman-teman semua, sudah kita dapati masalahnya. Ternyata resistornya ini putus ya. Ini 18 kilo ohm, kita akan ganti. Kita coba ganti lagi dengan yang 15 kilo ya. 15 kilo ohm, apakah dia agak sedikit panjang jeda waktunya? Ya, sepertinya tidak lebih baik ya teman-teman ya. Antara 20 kilo dengan 15. Aslinya 18 ya. Baik, kita akan menggunakan dua buah resistor. Yang 15 kilo ini akan kita serikan dengan yang 3 kilo ohm ya. Buat teman-teman semua, ternyata kita yang 3 kilo ohm pun tidak punya, yang kita punya cuma 3K3 ya. 3K3 atau 3,3. Saya rasa ini sudah cukup ya untuk mewakili 18 kilonya. 15 diserikan dengan yang 3,3 dapat 18,3 ya. Kita coba disambungkan secara seri. Itu hambatannya membesar ya teman-teman ya, seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Yang satunya 15 kilo ohm, yang satunya 3,3 kilo ohm, dia jadi 18,3 ya. Kita coba tes ya teman ya. Buat teman-teman semua, kita coba pasang speakernya. Apakah amplinya sudah kembali normal atau masih bermasalah ya di bagian powernya? Cek, satu, cek, satu, cek, satu, cek, satu, cek, cek, satu, cek, satu, cek, satu, cek, satu, cek, satu. Kita coba pindahkan untuk yang sebelahnya teman ya. Cek satu dan ya, sudah berfungsi dengan baik teman-teman semua. BMP 1600 nya yang awalnya masalahnya protek ya, untuk mengatasinya teman-teman semua, teman-teman semua harus pastikan dulu bagian powernya ini. Di bagian powernya apakah normal atau tidak. Kemudian kalau bagian powernya normal, itu teman-teman semua harus lanjutkan di bagian speaker protektornya. Bisa jadi di bagian speaker protektornya yang bermasalah. Ini untuk yang kasus kali ini, BMP 1600 ini bermasalah di bagian speaker protector ya, yaitu di bagian resistor yang 18 kilo ohm, di bagian speaker protectornya yang putus. Sekarang sudah kita ganti, sudah kembali normal.
jika teman-teman semua mendapati apa BNB seperti ini, masalahnya silahkan dicoba, dipastikan dulu powernya tidak ada masalah, kemudian cobalah beralih ke bagian speaker protektornya. Bisa saja di bagian relaynya bisa juga bermasalah ya, bisa putus, bisa lengket ya di dalamnya relay itu, bisa lengket, bisa juga resistornya ada yang putus. Ini kasusnya resistor putus. Ya buat teman-teman semua, silahkan dicoba ya, silahkan di subscribe, di like, di komen di channelnya Arasid Channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi, salam satu saudara.